Jumpa lagi dengan saya, Kaprindo Service, channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika. Hari ini kita akan membuat sebuah mikrofon wireless atau mikrofon Bluetooth. Dan ini dia barang-barangnya, kita siapkan adalah receiver Bluetooth USB-nya ya, seperti ini. Dan saya tidak disponsori dari brand tersebut. Ini sudah kita ambil ya, USB Bluetooth-nya, sudah saya buka kayak gini penampakannya. Kemudian saya gunakan kamera karena temanya kan untuk wawancara atau bikin video prank, kita gunakan kamera Xiaomi Yi. Kemudian kameranya ini sudah dimodif ya, kalau mau modif sendiri ya monggo, mau gunain jasa kita ya bisa, atau teman-teman yang punya kamera lain juga bisa, mirrorless atau DSLR yang sudah mempunyai jack input 3,5 mm. Kemudian adapter, aku nggak adapter, nggak nggak power bank, pakai power bank juga bisa. Kemudian di sini saya siapkan media untuk menjadi mikrofonnya adalah sebuah handphone ya, basing handphonenya Android, yang penting Android ya. Dan menginstall mikrofon musik seperti ini ya, musik seperti ini, gambare kayak ini ki. Gambarnya kayak menungguin ketara. Speaker. Nah, seperti ini gambarnya. Bila kita akan menggunakan handphone sebagai medianya ya, atau dikonekkan ke Bluetooth ya, kita klik di sini. Kemudian di sininya agak kita besarkan, kemudian di onin ya. Jangan lupa di onin, terus dipilih medianya ya. Medianya seperti ini dan di onin. Lek di radio onin ya, HP-nya ini nggak bisa jadi mikrofon ya. Dan saya akan merangkainya ya. Ini tinggal kita culup seperti ini. Ini kita culup. Ya, posisinya seperti ini, dan kita akan uji coba. Kameranya kita taruh ke atas ini. Karena kita akan coba jarak jauh ya. Oke, kita siapkan dulu posisinya. Kita sudah mencolokkan Bluetooth USB-nya untuk suplai daya. Kameranya juga lagi tak nyalain. Kemudian kita pindah mode merekam ya. Oke, mode merekam sudah. Lalu kita kembali ke handphonenya ya. Di handphonenya itu kita harus mengkoneksikan ya, nih BT163 tandanya sudah terhubung ya, BT163 tandanya sudah terhubung, wes terhubung, lambang terhubungnya seperti ini, kita rak, nah, lambang terhubung. Kalau sudah, kita kembali ke micnya ini, kita agak besarkan, kondisinya di onin ya, ini di onin. Pindah ke sini, ini kok ini agak dibesarin sedikit. Nah, seperti ini, jadi di mic, HP, mic, Bluetooth, gambar speaker, atasnya sudah di onin. Ini sudah bisa menjadi mikrofon. Kita akan coba merekod, jadi nanti yang Anda dengar adalah suara dari kamera tersebut yang mikrofonnya adalah si HP tersebut ya. Oke. Aku tak melaku mengarap sambil neken tombol kameranya. Tunggu sebentar. Kita mulai rekod ya. 1 2 3. Oke, teman-teman sekalian, suara yang Anda dengar ini adalah suara dari kamera Xiaomi Yi yang menggunakan mikrofon HP Android-nya. Kita akan coba jalan-jalan ke depan ya. Nah, ini saya sudah berjalan ke depan. Ini berjalan ke depan. Suaranya ini dari mikrofonnya ini, dari handphone kita. Jadi jauhnya ini kurang lebih sekitar 8 meter ranah. Kita kesini lagi. Nah, cek lo 1 2 3. Coba ya, cukuplah untuk bikin video prank atau video wawancaranya. Suaranya Anda bisa nilai sendiri.
Buat teman-teman sekalian, coba nilai sendiri. Kita akan hentikan 3, 2, 1. Nah, itu tadi ya teman-teman sekalian, hasil rekaman video dan suara yang dihasilkan dari kamera yang menggunakan mikrofon handphone dibantu oleh USB wirelessnya. Seperti itu hasilnya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman sekalian, coba ditiru trik saya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa di like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Dan wassalam, bye-bye.